Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mendapati servisan, yaitu kamera yang cukup legend. Ini Nikomat, terus dibekali dengan lensa Nikon 3570 makro. Oke, ini dia lensanya dan itu bodinya. Oke, secara sekilas ini tampaknya tidak terjadi apa-apa karena kamera ini cukup terawat dan hanya ada beberapa kendala, yaitu kaca refleksnya berdebu, ada sedikit bibit-bibit jamur. Tapi di bagian lensanya ini, di lensa 3570 ini, lebih banyak kendalanya seperti bibit-bibit jamur serta zoom dari 35 ke 70 itu terasa ada yang nyangkut. Jadi untuk dipakai lensanya itu kurang nyaman karena dari 35 ke 70 bahkan sebaliknya dari 70 ke 35 itu terasa ada sesuatu yang mengganjal di bagian dalamnya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut eksekusi Nikomat serta lensa 3570 makro, untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan untuk rekan-rekan yang belum subscribe, nah ini dia, subscribe lagi. Jangan lupa ditunggu subscribe-nya, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update terbaru yang lebih menarik dari sebelumnya, dan juga agar tim editing eksekusi eksekutor lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial untuk teman-teman senusantara. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi, langsung saja kita eksekusi kamera Nikomat ini serta lensa 3570 makro. Jangan kemana-mana, ikuti terus, check it out. Teman-teman, ini setelah dicek, bagian diaframanya juga tidak berfungsi dengan normal. Jadi diaframanya kadang mau buka, kadang tidak. Jadi saya memprediksi kalau ada tuas yang nyangkut di dalam, sehingga untuk zoom 3570 nya ini kadang terasa ada yang mengganjal di bagian dalamnya. Oke, teman-teman, sekalian kita eksekusi. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang ingin reparasi lensa-lensa manual, lensa-lensa digital, dan lensa-lensa mirrorless, pengen cleaning, ingin perbaikan, dan juga kamera ringfinder, point shoot, SRL digital dan mirrorless, teman-teman nanti bisa menghubungi saya. Ini nomornya sudah saya cantumkan di bawah sebelah kanan. Nanti bisa tanya-tanya dan bisa kirim-kirim untuk luar kota. Nanti semuanya bisa kita chat dulu mengenai kerusakan dan perbaikan biayanya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut untuk cleaning terlebih dahulu di lensa 3570 makro ini. Nanti dari sini kita akan mencari penyebab nyangkutnya itu apa sih di dalamnya. Tapi kalau feeling saya nih,
yang nyangkut di bagian dalam itu tuas. Biasanya tuas itu untuk menggerakkan diafragma dari diafragma ke berapa itu nyangkut, sehingga tidak bisa enak pakainya itu untuk di jump out, jump in-nya. Dan untuk teman-teman, ini untuk lensa Yashica ini sebenarnya tidak semudah yang teman-teman kira, karena ini ada yang namanya kalibrasi fokus. Jadi antara depan dan bagian belakang ini ada kalibrasi fokus. Jadi kalau misalkan teman-teman bongkar sendiri, is oke-oke aja, nggak jadi masalah. Cuma nanti yang dikhawatirkan itu fokusnya dari 35 ke 70, 35-nya tajam. Pas ditarik 70 itu biasanya gambarnya nggak jadi tajam atau gambarnya itu buram. Dan bahkan sebaliknya, di 70-nya bagus, pas ditarik ke 35 itu buram. Itu salah satunya. Dan juga yang kedua yang sering menjadi kendala itu fokusnya itu tidak sampai infinity. Jadi infinitinya itu nggak sampai. Jadi misalkan 30 meter dan ini nggak sampai 30 meter, bahkan sekitar 10 atau 15 meter itu sudah terjauh. Dan ini harus dikalibrasi ulang lagi. Oke teman-teman, untuk bagian depan ini sudah selesai, dan nanti kita akan lanjut ke bagian belakang. Dan setelah itu saya akan tes infinity serta ketajaman daripada si lensa Nikon ini.
Oke teman-teman, dan benar prediksi saya bahwa tuas untuk diafragma dan tendangan tendangan diaframanya itu bengkok. Jadi tidak presisi pada tempatnya, sehingga waktu tarik zoom in zoom outnya dari 35 ke 70, bahkan sebaliknya itu si tuas diaframanya itu tidak terbuka. Satu, yang kedua dia nyangkut. Nah, dengan nyangkutnya itu tidak bisa sampai infinity karena dalamnya itu tersangkut. Oke teman-teman, ini di optik belakang juga terdapat bibit-bibit jamur, tapi cukup minim gitu. Jadi ya sekalian aja udah kita cleaning semua agar dari depan sampai belakang itu jadi bebas jamur lagi. Oke teman-teman, ini sudah selesai dan ini hasilnya. Lensa belakang dan lensa depan sudah oke, di cleaning dan bukan diafragma sudah baik. Teman-teman bisa melihat dan selesai sudah pengerjaan ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan lensa Nikon 35-70, cleaning dan diafragma. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.